Mantan penyanyi cilik Tina Toon buka suara terkait dirinya digugat pencipta lagu Engkan Herikan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebesar 10,7 miliar rupiah. Tina Toon membenarkan bahwa dirinya digugat oleh Engkan Herikan atas dugaan penggantian nama pencipta lagu Bintang, seperti gugatan yang dibuat oleh pencipta lagu aslinya. "Iya, memang benar, ada nama aku dalam gugatan itu," kata Tina Toon lewat pesan singkatnya pada Sabtu 28 Agustus 2021. Tina mengungkapkan, di saat ia menyanyikan lagu Bintang yang sebelumnya dipopulerkan oleh grup band Anima, dirinya masih seorang penyanyi biasa. Saat itu, Tina Toon hanya sebagai penyanyi yang terikat kontrak pada label saat itu, ucapnya. Wanita 28 tahun tersebut menegaskan urusan kepemilikan hak cipta dan lagu Bintang yang ia nyanyikan sepenuhnya ada dalam ranah label. Tina Toon mengatakan bahwa dalam perkara yang digugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, ia hanyalah sebagai pelengkap gugatan. "Posisi Tina Toon di perkara ini bukan tergugat, tapi turut tergugat," ujar Tina Toon.